warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini Sublian Channel. Baik, di sini saya akan menemui seseorang yang biasanya mobilnya terlihat bersih, dan saya akan menanyakan bagaimana caranya serta tips-tipsnya agar bisa membersihkan plafon-plafon serta dashboard-dashboard seperti ini. Di sini saya akan menjumpai orangnya. Jangan lupa sebelumnya like, comment, subscribe video ini serta bagikan ke teman-teman Anda agar apa yang kita tahu orang lain juga bisa tahu. Oke, bagaimana selanjutnya? Yuk kita cari tahu. Selamat pagi. Oke, selamat pagi dan semangat pagi. Oke. Bang, nih mau nanya, Bang, ya. Gimana mobil Abang ini jadi kelihatan seperti baru gini terus, Bang? Kinclong terus ini, Bang. Apa rahasianya, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Rahasianya mudah aja. Ya. Modalnya itu Rp5.000. Iya. Sama Rp2.000. Oh, apa aja itu, Bang? Biasa bahan yang digunakan buat ngebersihin ininya, Bang. Seperti samping-sampingnya ini, terus pelapon-pelaponnya. Seperti ini kan punya Abang ini kan kelihatan bersih banget nih, Bang, ya. Ya. Ya, tips-tipsnya dong, Bang. Apa aja, Bang? Tipsnya yang pertama kan kita tadi belinya kan 5.000 itu backline. Backline ya, Bang, ya. Backline sama sunlight. Oh iya, terus sunlight itu harganya kita pilih yang paling murah. Iya, iya, Bang. Nah, yang harga Rp2.000. Oh iya, diapain itu, Bang, backline sama sunlight tadi itu, Bang? Nah, dicampur apa gimana, Bang? Itu dicampur. Oh iya, nah, terus dimasukkan air. Oh, ternyata embernya ketinggalan di dalam masih. Oh iya, gitu. Nah, itu kan ember yang segini. Iya. Nah, sunlight-nya itu kan satu tutupnya itu. Satu tutup sunlight terus dicampurkan sama satu tutupnya itu digabungkan sama apa? Backline, satu backline, tutup. Iya. Sunlight-nya tuh setetes saja. Satu tetes sunlight, Bang, ya. Asal dia ada kuih-kuihnya. Iya, ada gelembung-gelembung ya, ininya, Bang, ya. Gelembung. Iya. Nah, itu kan lalu kita bersihkan menggunakan satu kain. Iya. Kain yang dua kain. Kain yang pertama kain yang kasar, setelah itu kain yang halus. Nah, yang ketiga itu biar kelihatan dia bagus, kinclong dan kering. Iya, ini kan punya Abang ini kan saya lihat dari tadi bening banget ya, Bang, ya. Iya, itu menggunakan iya, ini pelapon-pelapon bagian atasnya ini kan. Itu menggunakan apa namanya? Kanebo yang buat pengering itu. Oh iya, terus jadi dia langsung kinclong. Tak bersihkan seperti noda-noda ini kan dia cepat hilang. Iya. Cepat. Nempel-nempel ini yang sangat sensitif ini. Warnanya ini kan kalau kena noda-noda kan. Iya. Nah, jadi menggunakan itu aja. Terus tips-tipsnya, Bang, untuk campuran air berapa perbandingan satu botol, satu tutup botol itu tadi berapa satu liter tutup, air, Bang? Satu tutup botol itu hampir 1 liter air. Satu liter air, Bang, ya. Satu tutup sunlight. Iya. Nah, satu tutup backline, Bang, ya. Satu tutup backline itu iya. Hampir 1 liter. Digunakan sunlight itu satu tetes saja. Oh iya, Bang. Tapi satu tetesnya jangan yang terlalu sedikit. Iya. Gak ada kuinya. Oh iya, iya. Gitu. Nah, itu. Boleh kita lihat, Bang, di bagian dalamnya, Bang? Oh, silakan. Iya, ini belum tak bersihkan, Mas, ini. Oh iya. Nah, belum tak bersihkan. Kotor banget, Bang, ya. Ya. Ini habis bawa apa tadi, Bang? Jadi sampai daun-daun kayak gini, Bang? Beli bawa itu apa? Bawa daun apa namanya? Daun petai, anak petai itu kan? Oh, bawa anak petai, Abang. Nah. Jualan di pasar, Bang, ya? Enggak. Bawa punya keluarga aja. Oh, punya keluarga. Nah, aja. Dari tempat keluarga. Soalnya kan saya lihat dari tadi ini bersih banget mobilnya, Bang. Ya. Terus ini nanti mau dibersihin, Bang, ya? Oh, tak bersihkan dulu. Iya. Nah, biarkan di dalamnya bersih itu kan sehat. Iya, benar, Bang. Nah, ini kebersihan pangkal iya. Daripada iman, Bang, ya? Iya, ekstra. Ini ekstra. Modal berapa? 7.000 aja. 7.000, Bang, ya? Heeh. 7.000 aja. Nah, itu. Oh, ini bangku-bangkunya juga, Bang. Iya. Ini bersih banget, Bang, ya? Iya. Itu modalnya 7.000. Oke, Bang, bisa dilanjut ngebersihinnya gimana caranya, Bang, nanti, Bang? Oke, siap nanti, ya. Iya, jadi ini bahan yang udah disiapkan, Bang, ya? Oke, ini backline. Ini backline, terus? Nah, ini sunlight. Oh, sunlight. Nah, iya, Bang. Ya. Nah, jadi menggunakan kainnya, yang pertama, kain yang kasar. Terus, Bang? Nah, yang kedua, kain yang halus kayak gini. Iya. Nah, saudara penontonnya tahu ini kain handuk kan? Iya. Itu handuk
hadiah dari kita ganti oli bang ya. Oh iya benar. Iya iya benar bang. Nah, ini yang terakhirnya ini. Oh itu kanebo bang ya. Kanebo buat nyapu-nyapu kan. Terus gimana bang? Caranya? Iya. Nah, yang pertama-tama kita masukkan. Baiklin tuh satu tutup botol baiklin bang ya. Iya satu tutup. Dicampurkan ke. Ke air. Air ini kapasitasnya 1 liter nih, kurang lebih 1 liter bang. Kurang lebih 1 liter. Iya. Nah, terus kurang lebih 1 liter masukkan. Nah, masukkan. Setelah itu kita kasih tanlainya ya 1 tetes lah. Nah, anggapkan 1 tetes kayak begini ya. Oh, nah. Iya, bang. Kalau terlalu banyak kan berbuih. Iya. Terlalu banyak buihnya enggak bagus juga. Masukkan kain yang paling kasar dulu diaduk. Nah, biar ada titik buihnya. Nah, itu kan yang paling kasar. Uh-huh. Sekalian tak tes dulu. Kita ya bisa dites pak, dites bang. Kita tes dulu bang. Oh, saya dari sebelah sana aja bang ya, bentar bang ya. Iya, oke bang. Ini kan kotor nah, kotor nih. Ya kotor-kotor seperti ini kan, terlihat nodanya kan. Langsung hilang bang ya? Ya kalau ini nggak bisa hilang ini. Oh kenapa itu bang? Itu bekas kotoran apa itu bang? Bekas kotoran ini kena grease. Oh kena grease tempat bang ya? Iya kalau kena grease itu. Kena gemuk. Ya gemuk itu nggak iya. Pernah bersih kalau ini. Terkecuali pakai amplas. Kalau iya. Yang tadi kan udah hilang. Nah. Oh iya. Biasa kan di sini tangan-tangan anak-anak bekas-bekas coklat, bekas-bekas iya. Makanan itu bang. Iya. Nih kelihatan kan kotornya. Nah. Iya bang ya. Dia langsung hilang. Nah. Murah, praktis lagi bang ya. Ya ini gunakan kain. Kain gimana bang? Paling ya, kain yang lembut lagi. Setelah itu. Nah, yang lembut lagi. Supaya noda-noda yang ada ini kan dia terkikis. Iya bener bang ya. Ya jadi ini teman-teman ya. Nah kelihatan kan? Sekarang noda-noda nempel di sini tadi bekas tangan anak-anak, bekas makan coklat, makan-makan kue segalanya. Sekarang udah hilang. Sekarang udah terlihat jelas bersih ini. Enak dilihatnya. Ini lagi. Iya. Akhirnya yang ketiga. Oh dikeringkan pakai kanebo bang ya. Nah. Oh ya berarti ada 3 tahapan dalam ininya bang ya? Iya. Harus jeli dia, tahapannya. Iya. Nah, buktikan. Benar ini. Kalau ini bukan ini bekas goresan ini. Bekas goresan. Iya. Nah. Oke bang, terima kasih banyak tipsnya bang ya. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak tipsnya. Semoga abang sehat terus dan bisa memberikan inspirasi-inspirasi lain buat teman-teman kita semuanya. Amin. Semoga oke bang. Selalu. Semoga teman-teman bisa mencoba langsung. Iya. Jangan lupa apa bang? Like, subscribe, dan komen dan di channel komen ini. Komen di channel ini, silakan teman-teman. Oke bang, terima kasih bang ya. Semangat terus, selamat pagi, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.